Nyalakan on off-nya ya. Oke, lalu di bagian sini ada untuk pengatur speed. Kita bisa atur speed. Pengatur speed sendiri ini merupakan kecepatan dari perputaran roll. Jadi seperti ini, kita bisa atur sesuai kebutuhan kita. Lalu untuk unlock-nya kita bisa atur seperti itu. Untuk unlock kertasnya. Oke, cara kerjanya seperti ini. Kita tinggal masukkan bagian yang ingin kita lem. Ini bagian atasnya ya, jadi lemnya nanti ada di bawah, seperti itu. Oke, setelah selesai baru kita lipat. Kita rekatkan seperti itu. Oke, demikian tutorial untuk mesin gluing set glue 8 cm merek Novatek. Semoga dapat membantu teman-teman semua.